Happy, salam kiri dulu bu. Udah disuntik bu? Belum. Belum. Antri nomor berapa? Hah? 31. Kita 39 bu. Kita dapat nomor 39. Kita lagi berada di Puskesmas Tanjung Sekuang. Kita lihat prosedurnya. Ini nomor mendaftar. Gimana Pak rasanya setelah divaksin Pak? Tunggu dulu. Biasanya. Tunggu dulu ya. Biasanya gimana Pak? Udah biasa Bapak? Sama sekali tidak terasa. Oh, sama sekali tidak terasa ya? Sama sekali tidak terasa. Saya sudah divaksin. Saya sudah divaksin. Oke. Bu, boleh nanya, ya, kalau udah vaksin pertama ini, kalau naik pesawat di swab lagi? Nah, itu kita kurang tahu kalau masalah itu ya Pak, itu hasilnya ya, bagian orang. Oh, berarti memang harus di swab juga ya, kalau naik pesawat kita? Oke. Okay. Terima kasih Pak Jokowi. Bilang. Bilang dulu. Bilang dulu. Pak Jokowi. Iya. Jadi kami sama Pak. Udah Pak. Pelaksanaan vaksin guys bagi warta di Kota Batam guys. Untuk kali ini guys ada sekitar 60 orang warta dari organisasi PWI Kepri. Bapak divaksin nomor berapa tadi? Saya divaksin nomor urutan 23. Bagaimana rasanya Pak? Apanya? Rasa disuntik itu vaksin gimana? Oh, ternyata divaksin itu nggak ada ini, nggak ada masalah. Wih, karena apa?
kita pertama memang takut dia jarum suntik itu. Ternyata pas kita ngelengah sedikit aja dokternya udah nyuntik. Osh, waduh. Terus kita tanya, udah dong? Udah ternyata. Berarti caranya nggak lengah aja ya? Lengah aja. Di lengah aja. Lengahin aja gitu. Ngelengah dikit aja, dokternya udah nyuntik. Udah selesai ya. Jadi nggak ada terasa apa-apa. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau habis divaksin ini, kalau naik pesawat di swab nggak? Gimana? Habis divaksin ini, kalau naik pesawat di swab juga nggak ya? Nah itu pertanyaannya. Saya pengen divaksin ini agar ketika akan berangkat pulang kampung ke Pekanbaru nggak ada swab lagi. Oh iya. Oke. Okay. Nggak tahu lah, semoga. Kita dikasih kartu kan? Katanya sih begitu. Kartu ini kan? Ah ya, seperti ini nih kartunya. Gitu. Kartu takut COVID. COVID yang takut nanti. Oh iya, siap. Ayo wawancara dengan ibu tadi itu lagi sibuk ya? Ibu itu lagi sibuk. Lagi sibuk ya? Iya, Bu. Belum tahu ya kepastiannya ya. Kalau udah divaksin ini naik pesawat. Belum tahu ya. Pasti tetap naik pesawat swab. Oke. Makasih, Mbak. Iya. Masya Allah, bisa. Thank you.
Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kelpie. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.